kabar semua dan salam sejahtera kepada semua. Okey, tadi saya ada tengok YouTube cara-cara bagaimana untuk selesai masalah skrin yang ini LCD ni. Boleh nampak nombor tapi gelap lah. So saya mau cuba sebab tadi saya dah tengok video YouTube cara-cara untuk membaiki LCD screen ni. Right, see? Gelap kan? See screen. So mari kita sama-sama saksikan betul ke tidak ni. Alright, jom jom. Okay, first ini ialah remote York lah. Saya beli time tu tahun 2008-2009 lah gitu. Alright, so di sini saya buka dulu bateri ni belakang. Alright, tengok serial tu pun lama sudah. Huh? Alright, buka dulu bateri. Apa yang saya nampak dalam video, di sini ada skru. Oh, tiada skru sini. Ada kali ada tester ya. Okey, tiada skru yang mau dibuka. So kalau gitu kita mau buka. Buka. Oh, ada pula skru di sini yang nampak. Dah boleh buka. Okay, so buka satu skru di sini. Okay, top video yang saya nampak tadi tu lain jenis model punya remote. Alright, so sekarang saya cuba buka. Okay, so sekarang sini ada skru. Okay, ada skru sini. Okay, then ini dia. Ini dia screen ni. Ini screen yang mau dibuka ni. Ha, sudah dibuka. Ini dia. Right, ini dia sudah dibuka. Yang saya nampak tadi, kita mau buka ni belakang ni. Mari kita buka ya, tengok. Video yang saya nampak tadi lain. Ini lain. Harap tidak kena cong lah. Video yang saya nampak tadi ini tiada. Dia macam ada satu warna silver lah, yang macam gula-gula Kiss Me tu, warna silver. Tak apa, saya buka dulu cuba. Okey. Ini remote dari tahun 2008 saya masuk ni rumah. So lepas tu saya beli ini aircon.
tahun tu lah, 2008 sampailah sekarang. Tu screen. Buka dia. Kalau yang buat YouTube tadi tu dia buat dia betul. Oh ya. Selamat sudah sampai remote. Line remote mungkin line dari dalam lah, tidak sama. Ini yang satu horsepower punya remote. Oh ya. Dalam video nampak ini yang dia suruh buka lapisan ni, dia suruh buka. Nampak mungkin ini yang kasih rosak ni, yang ini mungkin ini yang kasih rosak ni, ada warna hitam ni kan. Ini yang dia suruh buka tu tadi, sama yang di video tadi. Cuma dalam video tadi tu dia tidak ada getak di belakang. Oh, saya terkejut. Kenapalah. Cuba sekejap. Okey. Lepas tu kikis dulu ni. Gam pun melekat hitam. Kalau ini adalah satu kejayaan, uyo. Boleh repair remote control sudah. Tadi nampak video YouTube macam senang. Celup, mungkin ini terlalu lama lah. Masuk berapa tahun sini. Okay. So apa yang saya nampak tadi, dia kasih masuk kertas warna putih yang sudah kena ukur lah. So dia tak betul atau tidak. So apa saya buat sekarang ialah saya sukatnya lah, ikut saiz ini. Ikut saiz kertas ini. Okay. So sekarang ini yang saya gunalah sekarang.
aku nak kertas putih. Okay, so sekarang saya lekat balik. Cabut. Harap hidup, boleh hidup lah. Nasib ada dia punya support di sana. Tring. Okay. Makan sana. Lepas tu terbalik pula. Terbalik. Ini screen depan pula sini. Patutlah susah masuk. Ni. Tu. Screen. Okey, harap dia boleh hidup ya. Harap dia boleh hiduplah. Okey. Sekarang pasang balik skru. Okay, skru sudah dipasang. Pasang lagi satu skrunya. Ini first time buat ni. Tereng. Okay. Lepas tu. Lepas tu itu saja tereng. Okey. Pasang sudah. Yang okey tu letak balik. Okey, lepas tu ambil black screw. Letak balik sini. Okey. Ada magnet pula. Okey, sekarang sudah siap pasang. Okey, balik pasang dulu. Tereng, aku harap dia akan hidup. Okey, jom. Tereng. 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 Hidup kau. Eh, hidup. Hidup. Cuma cuma belakangnya longgar. Oh, mungkin mau letak balik tu. Tak apa. Buka balik. Oh, mungkin ada mesti ada penahan di belakang. Okey, buka balik. Tarik, senang buka. Sekarang rasa sikit.
Oke. Okay. Bateri pula lupa cabut. Oke. Okay. Alright. So, paling sedang kamu bisa dari screwdriver lah. Yang mata kecil. Kalau screw yang biasa tak boleh. Alright. Okay, buka balik. Kira dia penahan. Patutlah. Lupa balik letak ni. Ha. Lupa letak ni balik. Ha. Ini salah satu juga. Okay, sudah letak balik. And okay. Pasang dulu bateri. Tereng. Ya, yeah, hidup. Terang sudah dia pakai screen. Lebih bagus daripada yang tadi lah. Wah, terbukti sudah. Oh ya, betul loh. Oh ya, kalau gitu ah, saya mau cari saya punya remote yang lama ya tu. Ada dua tu. Pandai saya kasih baiki remote nah dengan. Okay guys, tadi screen tak boleh nampak. Sekarang kita boleh nampak screen sudah. Cuba test. Hidup ke tidak? Tipiknya ada cahaya kan? Okay. Wah, hidup nombor pembergerak untuk kontrol tipiknya blower. Berfungsi juga. Wailah. Okay guys, so begitu perkongsian saya untuk cara membuat aircon remote. Okay, terima kasih untuk menengok. Bye bye. Bye bye. Thank you. Ini dari Woodward Channel alias Gap. Bye.